Yo, selamat datang kembali di channel. Nah, channel yang memainkan berbagai genre game yang mungkin saja game yang kalian sukai akan dimainkan di sini. Kali ini gue mau memainkan sebuah game early access yang bernama Scrap Mechanic. Buat yang belum tahu, di game ini kita dibebaskan untuk membuat berbagai macam benda yang kita bisa manipulasi dengan menggunakan logic gate dengan ada berbagai modenya. Jadi logic gate ada dan di sini mereka memberikan kita tiga mode gamenya. Ada challenge mode di mana kita mencoba menyelesaikan tantangan yang ada dengan membuat gadget kita sendiri dan bahan-bahan yang sudah disediakan di sana. Ada lagi kreatif mode. Kreatif mode merupakan sandbox. Jadi ya, tema kreatif mode ya, itu mode di mana semua yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar dan segala macam itu tidak ada dan bahan-bahan pun sudah muncul di dalam inventory kita semua. Jadi kita tinggal pakai tanpa inilah tanpa butuh mikir nyari di mana atau ada berapa maksimumnya. Oke. Dan mode yang terakhir adalah mode survival. Nah, mode survival ini cukup menarik karena selain kita harus apa? Harus bertahan hidup di game ini di sebuah planet alien, planet autonom planet alien lah. Di mana kita ternyata adalah seorang mekanik yang ditugaskan oleh perusahaan kita untuk memaintenance para pekerja yang di planet ini. Tapi plot twistnya, pekerja-pekerja yang ada di planet ini bukanlah manusia, tapi robot. Tapi entah kenapa, robot-robot di planet ini tuh agresif banget sama manusia. Jadi nggak tahu kenapa nih, ini robot-robot kok pada ganas-ganas sama manusia. Dan sebelum kita mencapai ke titik itu, tapi ternyata pesawat kita rusak dan kita jatuh di sebuah area yang kita nggak tahu di mana. Oke. Oh ya, di video ini juga gue mau memberikan eksperimen yang berbeda dengan channel-channel yang lain gitu ya. Karena kan banyak kan kalau channel-channel lain, oh dia main game sambil, wah pukul nih segala macam ya. Kayak gitu-gitu lah ya kan. Tapi gue mau bikin berbeda dengan meroleplay karakter yang gue mainkan ini. Jadi kalian bisa dengar, gue mencoba membuat semirip mungkin dengan apa yang kemungkinan besar dipikirkan oleh orang ketika berada di posisi ini. Jadi nggak akan ada komentar, nggak ada jenis-jenisnya lah. Jadi ini benar-benar simple. Nah, sama satu hal lagi, game ini juga family friendly banget. Nggak ada darah-darahnya. Fight-nya juga kita cuma melawan bot yang notabene-nya nggak ada unsur kekerasan yang signifikan. Bahkan senjatanya aja pun juga nggak signifikan. Nah, daripada kelamaan ya, oh gue bacot begini kan pada bosen kali ya. Yaudah, kita langsung aja mulai. Oke, kita pilih survival mode aja. Di sini kita diminta dimasukkan nama gamenya. Kita coba aja namanya seperti ini. Oke, nah setelah gue klik new game, apapun yang terjadi di sini, itu kemungkinan besar adalah monolog. Jadi benar-benar inner mind dari karakter tersebut coba gue bawa ke dunia nyata dengan format baru ini, mungkin aja orang-orang jadi makin tertarik dengan game ini. Yuk, kita tinggal tekan aja new game. Kapal gue hancur lebur ini. Kenapa ini? Waduh, ini api. Gimana kita mematikan apinya ini? Udah nggak ada. Kita harus mencari ember. Ember di mana ember? Ember. Tapi untungnya masih ada palu sama dongkrak ya. Ya udahlah, masih aman lah. Oke. Ah, ini ketemu ember nih. Kita ambil dulu embernya. Oke, ember, 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 ember. Ayo, 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 ayo. Ini udah pada meledak nih kapal nih. Makin kacau nanti nih. Ada bahan-bahan yang mesti diambil di dalam ini. Nih, aduh ember cuma satu. Nggak ada ember lagi apa di sini ya? Aduh. Balik lagi, ayo, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Tenang bro, tenang bro. Jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik bro. Jangan panik, jangan panik. Masih ada lagi apinya, masih satu sumber api lagi. Jangan sampai kelamaan, nanti meledak itu pesawatnya itu. Aduh, bahaya kalau pesawatnya meledak ini.
Ayo. Kita padamkan dulu apinya, padamkan dulu apinya. Akhirnya apinya padam juga. Wah, itu ada bensin. Waduh. Untung canisternya kuat itu. Belum meledak. Wah, bahaya itu kalau meledak itu. Ambil lagi embernya. Ambil lagi. Air. Ayo, ayo. Untung, wah, selamat nih, pro kabin masih agak api di dalam udah pada padam. Oh, masih ada sedikit api dah. Udah, kita matikan dulu aja apinya. Matikan dulu deh. Ya, demi keamanan bersama ya kan. Di mana ini? Aduh, di mana ini gua jatuhnya ini? Oke, nggak apa-apa. Udah aman. Wah, duh. Bahan bakar ya. Baterai kapal ini mungkin udah kebakar yang tadi ya. Kita cari dulu. Wah, ini salah satu kargo kita ya. Ada. Lari dulu. Wah, kargo berceceran di mana-mana lagi. Apes banget ya. Bisa meledak begitu loh kapal kita loh. Untung aja itu masih ada asuransinya kan. Tapi kita harus cari baterai buat penggantinya dulu nih. Supaya kita bisa memberikan apa itu namanya alah ah ya kita taruh dulu di tas ini oh, ada ember lagi malah pas kita buka banyak ember ini sambil ini juga tapi ini bangunan rusak begini kenapa ya nggak tahu lah ih lu ini bukannya lu ngapain mereka ngejar kita ini ngejar gue ini tapi itu bot udah kenapa itu bot kenapa mereka pada ngejar harusnya mereka nggak kayak gini. Wah, ini ada yang salah sama ini planet ini. Ini juga tangan, ini potongan tangan robot. Wah, tapi kita juga butuh. Nih, kita ambil dulu semua deh. Kita gua ambil aja dulu lah. Bahaya ini kalau nggak diambil. Ini bisa jadi besi, mungkin bisa jadi shelter nantinya. Nah, kayaknya hampir nggak mungkin kalau kita tidur di pesawat itu. Tapi tadi ruang kru masih aman sih. Kok ini kotak ada isinya ya? Ini kok ada tanda-tanda kehidupan ya? Nah, bisa menemukan orang di sini. Ada orang di planet ini. Harusnya ini planetnya autonomous. Oke. Ini baterainya. Oke, itu baterai. Dengan petunjuknya. Kok banyak kotak begini ya? Kargo gue entar kemana-mana ya tapi nggak juga kan dan ini juga tangan robot ini masih nggak mungkin ada sesuatu yang aneh ini nah nanti dulu kita cek dulu semua areanya deh gue ngecek dulu deh ini memastikan bahwa nggak ada bot yang akan dekat-dekat kita lagi nanti terus ini ada tanaman ada makanan di sini dari mana ini berarti belum lama ini ada yang pernah pernah di sini berarti tuh dari tekstur bangunannya dari segala macam ini kayak udah lama deh ini nggak ada orang nggak apa-apa kita balik dulu balik balik, balik.
mana pintu tuh, mana tangga turunnya. Aduh, cepat ini. Aduh, mana tangga turun, tangga turun mana. Ah, ya aman. Oke, kita bisa langsung. Makanya kita masih bisa mana-mana. Mana arahnya? Kita sini dulu. Ini jam berapa lagi nih kita di sini? Berapa jam gua nggak sadarkan diri ini. Ini tadi gua ngeliat ada sesuatu juga sih. Pertama kita nyalakan dulu agar oke. Gua mesti nyalain dulu deh, nyalain kapalnya dulu. Enggak aja kerusakannya nggak terlalu signifikan. Terminalnya mas, terminal logbook masih hidup ya. Kita buka logbook kita. Oke, di logbook ini ternyata oke. Udah tercatat posisinya di mana. Lalu ada mechanic station. Nah, ini tujuan kita harus ke sini berarti nih. Tapi juga statusnya di disable semua. Oke, ada yang enggak ini. Oke, kita taruh waypoint aja deh. Jadi dia menuju ke posisi kita. Ini bahan bakar, nanti kita ambil dulu deh bahan bakar sama minuman ini. Nggak ada pos, gua nggak ada apa-apa. Kalender, wah, oke. Tapi, wah, ini kita mau pergi kemana ini? Oke. Tadi di sini gua ada sesuatu di ujung ke dia kan. Itu nih embernya lumayan kuat, jadi kita bisa naruh air buat cadangan dulu. Wah, apa ini? Tanaman. Belum lama ini ada yang di sebelum kita, ada lagi yang jatuh. Bagaimana? Wah, jalannya jauh di. Wah, jauh sih. Kalau ku jalan kaki bisa sehari-hari nyampe nya. Lagi pula juga ku cek di logbook juga udah jam 3 sore lagi. Oke. Ini bagaimana? Ini tanahnya gue beresin dulu deh. Kita butuh stok makanan, ini masih banyak nih. Si aman kayaknya. Cukup untuk beberapa hari ke depan. Oke. Sampai beberapa hari cukup. Dari sini kita cek di sekitaran kapal dulu deh. Ada takutnya kargonya kita kemana-mana nih, lempar lagi tadi kan. Oke, di sini ada kargo dari pesawat kita juga. Kargo dari pesawatnya kan bener, disini juga ada kargo yang keluar dari sini. Ini udah kosong. Ih, panas. Waypoint di logbooknya itu sudah memberikan. Oke. Tapi logbook ini sayangnya nggak ada minimum, jadi kita nggak bisa tahu di mana ini. Oke, nggak apa-apa. Kita jalan dulu aja. Tapi kan gue bisa bikin pakai mobil. Kita ada bensin sih tadi sih. Ada bensin ya. Tapi tanpa kita bisa mengakses ke sirkuit, ke mesin pembuat percuma. Harusnya sih nggak terlalu lama, harusnya nggak terlalu jauh, kita masih bisa. Ayo, kita menuju dulu posisinya. Oh, ini kargo yang tadi gue jatuhin kali ya. Tapi yang penting ada kargonya dulu aja. Ada kargo di mana-mana ini. Dulu. Bentar, kok aneh ini buatnya. Apa ini? Wah, ini hostile.
nggak dibuat. Wah, untung aja. Ah, ternyata tapi botnya juga aneh nih. Ini kenapa banyak nyerang kita? Ya apa? Itu butuh kita apa? Waduh, pas banget memang ya kan. Pas banget ya kita. Ada satu lagi, tolong. Pulang aja dia. Sebenarnya buat di sini nggak wajar nih. Buat semuanya kenapa nyerang kita, harusnya mereka sama kita tuh nggak ngapa-ngapain karena di programnya tuh udah jelas mereka diprogram untuk bertani kan, bertani di planet ini. Jadi ini planetnya udah sesuai karena udah benar buat memang kejadian aja lagi nggak bagus kejadiannya, lagi apes nih. Wah, oke, ambil ambil dulu deh, gua ambil dulu, gua ambil dulu. Bapak mau mukul dia. Wah, tapi buat ini juga aneh. Kita kumpulkan aja dulu deh. Om, kita jadikan ini penting. Karena kita butuh bikin shelter, kita harus cari shelter di mana gitu sebelum malam menjelang ini. Ada sapi juga. Oke. Okay. Ini kan datang berdua. Ini kita jadi buat jadi mesin rongsokan aja, nanti bisa kita bisa diolah lagi tuh mesin-mesin. Cuma kita harus menemukan mekanik station dulu. Kemungkinan besar kita bisa ngebuat robot-robot nanti di sana. Ya, kita jalan dulu. Jam 8 malam. Udah 4 jam ya. Oke, sabar dulu. Kita lari dulu. Kalau cukup. Ah, aus gua. Di jagung. Tapi di logbook ini juga nggak dijelasin kenapa kita bisa jatuh. Tapi yang pasti sih kenapa gua jatuh soalnya. Udah, ah udah, jangan dipikirin dulu, nggak usah dipikirin dulu. Bos, kita ada menuju ke pinpoint mechanic station yang ditunjukin di logbook ini. Gua nggak tahu sih bisa dapat di sana. Air. Aus. Ah, seenggaknya lebih segar lah sekarang. Tapi ini pipa air untuk pertanian kan, air irigasi. Tapi kenapa bocor seperti ini? Kayaknya udah gak jauh. Kalau menurut pinpointnya sih udah gak jauh sih. Pinpointnya juga gak memberikan banyak banyak informasi. Ini cuma ngasih tanda doang. Kita gak tahu sejauh apa. Tapi kalau melihat tanda projectionnya dan segala macam kayaknya udah deket deh. Wah, banget ada bangunan tuh. Ya, kalau dilihat sekilas gambarnya mirip dengan apa yang digambarin, tapi kok agak aneh ya? Gak tahu deh. Tapi nggak ada kendaraan lewat, nggak ada apa lewat loh ini. Lihat, berarti kan orangnya kemarin berhenti nih sepertinya. Ah, dia butuh baterai lagi.
Coba baterai lagi. Gak mungkin gue balik ke kapal dapat baterai yang di kapal kan. Gak usah deh. Gak ada bangunan aja. Gak apa aja. Oke. Ini kondisi kasur juga masih bagus deh ini. Ya, ini juga udah mau tengah malam sih. Nanti kita cari dulu deh. Pasti kita tempat kita bersih udah ada nih dulu sementara. Apa tuh? Ada bot? Oke, kita gulung dulu. Baterainya disiap kita butuh pembukanya dulu. Ah gila, gua udah mulai mengantuk ini. Oke, sudah lama semua. Oke, sudah menyala. Gua udah gak kuat dan cuma lupa sekarang. Jam 1 pagi. Gua istirahat dulu deh. Jadi setelah istirahat kita baru apa, nanti setelah istirahat gua baru dan ngecek apa aja yang dibutuhin sih di sana. Waktunya kita untuk tidur dulu deh. Biar besok pagi kita langsung bisa fresh.